Assalamualaikum. Halo teman-teman, selamat datang di channel saya, Anak Deso. Channel yang sederhana ini. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengubah tampilan HP Android menjadi iPhone. Jadi intinya itu adalah Android rasa iPhone. Nah, bagi teman-teman yang kepingin membeli HP iPhone, jangan berkecil hati dulu kalau belum ada duit ya, atau belum ada uang. Karena HP Android teman-teman itu sudah bisa dibuat menjadi iPhone dari tampilannya. Nah, di sini teman-teman ketahui untuk mengubahnya itu enggak perlu HP di-root ya, dan 100% berhasil. Nah, di sini saya mempunyai satu buah aplikasi yang bernama iPhone 11 ya. Ini aplikasi ini support di Android 4,11. Nah, mungkin HP Android teman-teman itu sudah di atas 4,1 ya. Apalagi Android sekarang ini ya. Nah, di sini teman-teman untuk menelan aplikasi iPhone 11 ini, teman-teman cek aja di deskripsi video ini. Tetapi teman-teman sebelum download aplikasinya, nonton dulu video ini ya supaya tidak ada kesalahpahaman dalam penggunaan aplikasi ini. Oke, sekarang kita buka aplikasinya. Tampilan awal dari aplikasi ini teman-teman seperti ini ya. Nah, di sini kita diberikan wallpaper iPhone. Nah, di sini banyak wallpapernya yang bisa teman-teman pilih. Nah, seperti ini ya teman-teman. Banyak banget nih wallpaper yang teman-teman bisa pilih ini. Itu terserah teman-teman ya, seleranya. Nah, di sini wallpaper ini adalah salah satu wallpaper umum pada iPhone ya. Oke, sekarang saya memilih ini aja teman-teman, dan saya klik aja get started. Lalu kita izinkan. Baru kita off enable now ya teman-teman. Baru kita klik centang untuk mengakses di telepon kita. Oke. Kita tunggu sebentar, maka dia akan memproses untuk HP Android kita. Jadi teman-teman, ini cukup wow banget ya. Teman-teman bisa cek dulu ya. Nah, di sini ini enggak kita papain dulu. Nah, di sini teman-teman, wow, keren banget nih. Teman-teman bisa lihat nih. Dan kita lihat di notifikasian seperti iPhone gitu, teman-teman ya. Ya, teman-teman bisa lihat aja tuh. Pokoknya aplikasi ini super keren banget. Dimana teman-teman itu bagi yang kepingin HP iPhone, jangan berkecil hati dulu karena belum ada duit atau gimana atau belum cukup. Karena HP teman-teman itu sudah bisa dibuat menjadi iPhone beneran, dari mulai jaringan, jam, dan baterai ya. Wah, pokoknya ini sudah gawat banget teman-teman, dan sangat canggih banget ya aplikasi ini. Nah, dan aplikasi ini sudah saya bilang tadi dari awal, support di Android 4,11 itu minimalnya. Jadi mungkin HP Android teman-teman itu sudah di atas ya. Dan menurut saya teman-teman ini wow banget pokoknya. Dan bisa kalian rasakan sensasi dari HP iPhone tersebut, walaupun nggak beneran iPhone ya. Oke, apalagi teman-teman, dicoba dulu. Semoga teman-teman berhasil memakai aplikasi ini. Dan jangan lupa like kalau kalian sudah berhasil ya teman-teman, untuk sebagai apresiasi dukungan kepada saya gitu maksudnya. Aduh, ngomong tadi. Dan jangan lupa juga share kepada teman-teman kalian ya teman-teman, dan jangan lupa juga subscribe. Terima kasih teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Next video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.